dan juga Des. Hari kita mau ngapain nih, Des? Kali ini kita mau main game lagi. Udah format seperti ini kita pasti main game lagi. Sekarang mau main game apa ya? Nama gamenya adalah apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi gamenya ini caranya gimana nih, Des? Jadi gamenya itu nanti kita akan dikasih sama produser nih beberapa cuplikan video tentang otomotif lah, apa yang terjadi selanjutnya, dan kita tuh harus nebak itu. Tapi kita harus masukin mobil ini ke dalam garage-nya. Jadi kalau kita udah masukin, baru boleh jawab. Ya. Langsung aja kita ke video yang pertama. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Yang pertama, mobil nggak bisa nanjak di belokan, ban slip. Oke, okay. Indikator engine light dalam nyala, nggak jadi nyalain mobil. Buka pintu kenceng, kena batu, nyaris mentok. Terus masuk ke mobil, kepala mentok frame atas jendela mobil. Kita ini skill yang dipakai tuh bukan lucky ya. Analisa juga ya. Ini bakal plot twist nih. 3, 2, 1. Oke, kita Deas menjawab dulu. Kita coba cek mobil kan. Kalau beda boleh slip. Gue cek mungkin pintu pencet kena batu nyaris mentok. Soalnya tadi kena foto lah. Oke, siap? Ya. 3, 2, 1. Motor dari belakang mobil, dorong motor ke depan, putar kunci motor, mesin mobil menyala. Yang D, isi bensin mobil dari botol 600 ml, lalu buka pintu depan. Duh, agak sulit sih ya. Gak ngerti, dia kan bawa motor di belakang kan. Iya, itu. Tapi ada mobilnya di depan tuh, ini ikat di bagian bagasi mobil ya kan. Diikat ya, bukan dimasukin. Itu antara diikat atau emang dia modif mobilnya kayak gitu? Nah itu dia. Dia slow sih. B deh. B. Ya. B. C. B. Lampunya yang mau jatuh. Oh, lampu samping. Dikira tuh lampu motor, lampu mobilnya. Kalau yang D kayaknya nggak mungkin, soalnya kan nggak ada kaca. Itu kuncinya keyless, tapi kayak kunci Nova Record yang lipetan gitu. Yang B jawabannya ternyata. Ya, bilang itu kunci nomor ribbon parah. Iya. Yang punya nomor ribbon dibilang kunci. Ternyata. Asal. Salah semua. Salah semua. B yang benar. Lepaskan gajelan kunci pakai tang.
apa yang akan terjadi selanjutnya? Turun ke jurang, nanjak lagi di jalanan. B. Langsung terjun ke jurang, driver emergency exit pakai parasol. Itu udah tahu sih. Ketahu. Drifting di tebing jurang sampai ke jalur lurus lalu jatuh. D. Mental berputar seperti setanjang balik ke roda 4 full speed. Oh, mental. Oh. Mental berputar. Jadi video psikologi ya. Jadi maaf ya sahabat-sahabat, kita syuting jam 3 pagi. Jadi mentalnya ada kena nih. Ada kena nih, banyak banget. Mental berputar. Oh ya. 3, 2, 1. Oke, bisa duluan. A, gue. A. Oke, Des. Kayaknya cek. Kayaknya suka banget huruf C dan tadi nebaknya cek mulu. A dan C. Lu suka kekerasan banget yang lalu jatuh. Iya, lalu jatuh. Udah yakin, Dila? Apa mau coba lagi? Udah yakin, 100,000. Tidak, gue agak ragu sih sebenarnya. Kayaknya kalau terlalu biasa gak sih? Ini kalau sahabat Toto pengen nebak juga ya, ikutan boleh, aja, ketok aja di kolom komentar. Komentar. Langsung kejalan daripada ini. Udah lah, celah. Cek, udah? Gue deh. Wah, bener! Belok saya ramah satu sama yang lain. Satu orang keluar jalur dan yang lain tengok ke belakang. Paling belakang nyeruduk depannya, lompat satu kar berdua. Paling depan gagal belok, grogi tersusul belakangnya. Oke, kita langsung aja kali ya. Karena dari video sebelumnya aneh-aneh, jadi kita bakal tebak yang paling aneh juga nih. Paling depan gagal belok, paling belakang berundur depannya, jadi jawaban saya A. Ini itu jawaban gua. Oke, kalau gitu gua D. D, A dan D. Oke, siap. Apa yang terjadi? Jago-jago juga ya, kayak gitu ya. Bener ya, A ya? Jawabannya adalah A. Tapi di luar jawaban A itu mereka juga jago gini. Iya, itu apa sih sebenarnya? Mainan apa sih, kayak go-kart bukan go-kart kan? Itu tanpa mesin kan? Ya, itu slime. Ya gravitasnya gitu kan ya? Iya. Sahabat Toto yang tahu itu mainan apa bolehlah komen di bawah. Nanti kita bisa beli itu kita bisa modif. Iya, nanti kita modif ngasih spoiler. Oke, selanjutnya transmisi manual lepas kopling. Apa yang akan dulu videonya? Jadi dari stop mau jalan, lampunya merah. Ya, lampunya merah. Lampunya hijau dia langsung bergetar mobilnya. A. Mesin mati lepas kopling terlalu cepat. B. Radio head unit lepas lalu jalan normal. C. Kameramen kaget lompat kamera jatuh. D. Mesin bergetar lalu jalan normal tanpa terjadi. Lihat tadi dari getarannya sih kan nggak mungkin normal nggak sih. Bagus, kencang sekali ini. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Jawabannya adalah B. B. Kita radio masih ada kan ya? Ada. Ada A aja deh. Mesin mati lepas kopling terlalu cepat. B. Eksperimental namanya juga. Apa yang akan terjadi selanjutnya?
ban berubah menjadi baling-baling. Mobil tidak terbang, downforce membuat mobil turun ke bawah. Tiba-tiba mobil bermanuver drift dan berputar lalu mundur. Ini kayaknya ngikutin videonya untuk project sih. Mobilnya terbang. Mobil terbang, kalau pakai pintu. Project masih pakai tombol gazer, kalau ini dia langsung loh. Ini juga punya saya. Kelayang. Apa ya? Ada, oh, dua, satu. Wih, bisa lagi. Gue masukin tapi gue gak tau mau jawab apa. Coba aja. D. D, oke. Des. B. B. Ya, mobil berhenti dan empat ban berubah jadi balik-balik. Udahlah. Nonsense. Jawabannya. Normal. Jawabannya cek. Sekarang. Jawabannya bakal. Oke. Okay. Ini udah soal keberapa? Oh, udah soal terakhir. Wow. Coba. Gua gak inget siapa yang jawab siapa. Pak produser, berapa skornya? Reisha dengan skor 5. Oh. Jess dengan skor 2. Astaga. Kalah mulu. 3 game berturut-turut, 3 episode kalah mulu. Hashtag dia harus menang. Hashtag Reisha ambisius. Walaupun yang kemarin itu yang tebang dashboard agak bercurang sih sebenarnya gue. Enggak acil lah, tapi sekarang membuktikan ini benar faktor. Ya sudah lah, daripada kalah terus, kita akhirin aja lah video ini langsung aja. Yeay, kira-kira apa ya, next game-nya ya, supaya kita tunggu lah, kasih lah dia. Episode selanjutnya. Ya, atau mungkin teman-teman ada yang punya ide langsung juga di komen di bawah, kita next yang bakal main game seputar otomatis apa. Gaungkan, hashtag Deas harus menang. Reisha selalu menang. Oke, udah cukup sekian aja video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian di channel YouTube Auto Project biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube Auto Project. Dan juga jangan lupa follow sosial media kita di Instagram dan juga di TikTok @autoproject. Thank you guys for watching. See you next video. Auto Project, bikin mobil Auto Project.